Terima kasih <muchas> telah menonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat melanjutkan Amin. papernya. Amin. Pada Amin. sore hari ini, Rumah Skopus mengadakan kembali webinar sharing session dan diskusi bersama Pak Jo yang akan kita laksanakan selama kurang lebih satu setengah jam ke depan. Sebelum sharing session dimulai, perkenalkan nama saya Handian, selaku admin dari Rumah Skopus, akan memberikan beberapa info tentang webinar kali ini. Webinar ini ditunjukkan untuk member lama Rumah Skopus untuk sharing dan diskusi langsung antar member serta diskusi langsung dengan Pak Jo. Namun, untuk yang baru pertama kali mengikuti webinar di Rumah Skopus, tidak perlu khawatir karena di akhir webinar nanti akan kami sampaikan beberapa info lebih lanjut untuk webinar-webinar selanjutnya. Kemudian di akhir webinar juga akan diumumkan info-info mengenai kelas online dan camp di kota mana saja yang tersedia di bulan Januari ini. Untuk webinar sore ini seperti biasa akan kami rekam dan akan kami bagikan rekamannya mulai besok pagi melalui grup WA dan email Bapak Ibu masing-masing. Oh ya Bapak Ibu jangan lupa juga follow Instagram pribadi Pak Jo di @pakjo_jumintono dan Instagram Rumah Scopus di @rumah_scopus. Di sana Pak Jo akan share tips and tricks tentang Scopus serta info-info menarik lainnya tentang rumah Kopus dan Pak Jo. Selanjutnya, sambil menunggu Pak Jo selesai sholat asar dan join bersama kita kembali, seperti biasa silakan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya melalui chat box atau Q&A. Bisa mulai dari sekarang. Silakan Bapak Ibu, terima kasih. selamat sore Pak Zul. Selamat sore semuanya. Saya baru selesai sholat, mohon dimaafkan. Ya, <tuh> mungkin di daerah Jogja mungkin juga baru ada yang selesai sholat, ya. Oke, sambil menunggu kita mulai pembukaan pelan-pelan saja. Nanti kawan-kawan semuanya boleh uh, bergabung dan kawan-kawan semuanya yang silakan yang mau bertanya masukkan ke chat saja. masukkan ke chat saja, Bapak dan Ibu. Oke, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabi ajmain Amma ba'du Robis li Wa yasir li amri wahlu ahlu lukdata milisani Yafkahu kauli Bapak dan Ibu semuanya Yang belum berniat Silahkan berniatlah Mulai sekarang Kita akan berniat untuk memperbaiki Keterampilan kita Yaitu depan kita, masa depan kelulusan kita yang belum lulus, masa depan setelah kita tidak ada. Inilah yang paling mahal. Kita menyiapkan atau mengikuti atau menyembadani apa yang kita sebut doa-doa setelah kita sholat, yaitu Allahumma inna nasaluka ilman nafian, ilmu yang bermanfaat. Menulis itu, Bapak dan Ibu, adalah menjawab doa-doa kita, yaitu ilmu yang kita punya, ilmu yang memberikan manfaat banyak orang. Nah, caranya gimana? Tulis sehingga orang lain tidak perlu ketemu kita untuk tahu apa yang kita uh, ilmu yang kita punya. Jadi, kalau Bapak Ibu menulis, kemudian langsung upload ke dalam dunia maya, sehingga orang lain sangat mudah untuk menemukan ilmu kita tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Oke, pertanyaan yang sudah masuk permintaan itu adalah dari kawan bagaimana caranya menemukan target jurnal. Oke, sebelum ke sana ini ada berapa pertanyaan nih? Ada Pak Gunawan. Ada Pak Gunawan, kemudian ada Pak Apa lagi nih? Uh, oke, Pak Darman. Oke. Pak Darman. Kemudian Dwi Cahyo Purnomo. Bagaimana menginstal hasil pengolahan data yang tidak sesuai dengan hipotesis. Oh, oke. oke. kita mulai satu satu ya. Mulai dari pertama yaitu Pak Siapa nih? Gunawan ya. Pak Kuhawan. Ada Pak Kuhawan, Bapak Gunawan ini? Gunawan pak. Pak Gunawan, oke hanya salah tulisan ya. Oke. Uh, kalau jurnal Scopus dipakai untuk tesis, apakah boleh jurnal Scopus untuk Wah, Lebih bagus lagi lah. <laughs> oh, ini sudah tingkat terpercaya kok. Kenapa? Malah boleh banget. Bagaimana cara menjadikan 8 halaman menjadi 50 halaman? Wush. Oh begitu ya. Oh jadi jurnal kemudian dipanjangkan gitu ya. Iya Pak. Tuh. Ya bagus nih. Ini dia bagus nih. Yang selama ini kita bahas kan bagaimana 50 halaman jadi 8 halaman kan. air iya mantap. Ya mantap nih. Oke. Jadi satu untuk tambahan ini kawan-kawan semuanya. Pak Gunawan ini lagi nyusun tesis atau nyusun disertasi ceritanya nih? Tesis Pak. Tesis ya. Tesis. Jadi, 8 halaman menjadi 50 halaman. Bapak iya, kalau mau mulai, biasanya kalau tesis ada literatur review, kan? Iya, Pak. Nah, dalam paper tidak ada literatur review kadang. Bapak tinggal tambahkan ketika riset metodologi, antara riset metodologi sama pendahuluan. Itu ada namanya literatur review. Itu bisa ditambahkan. Literatur review itu Bapak bisa mengambil keyword yang kita punya. Keywordnya misalnya lima, ya udah lima itu dibahas. Masing-masing dua halaman tentang keyword. Keyword satu dua, keyword dua e, dua, keyword tiga dua gitu. Nanti kalau lima halaman, e, lima keyword berarti sudah sepuluh halaman. Oke, tambah loh, dua puluh halaman. Oke. Okay? Nah tentu kalau tesis itu kaitannya dengan eh, pedoman tesis. Kawan-kawan nah, harus dipecah itu. Kalau dalam pendahuluan itu kan hanya ada what is known, what is unknown. Bapak sudah pernah ikut Rumah Sekopus belum? Supaya saya ngomongnya nggak terlalu jauh. Sudah ikut, pernah ikut online, Pak. Sudah ya? Ya, okay. online. Nah, Oke, okay ya, saya share ya. Nggak ya, apa-apa, sudah online tapi biasanya sudah sedikit paham ya. Walaupun tidak mendalam. Nah ini kan. nah Intinya sebetulnya sama ya. Membuat tesis sama anatomi paper juga hampir sama seperti ini. Cuma antara ini ya. Jadi antara 1, 2, 3 ini kan pendahuluan kan? Ini kan? 1, 2, 3 ini pendahuluan kan? Nomor 4 kan metodologi. Nah sebelum 3 ke 4 ini, nah, di sini masuk namanya literatur review. Oke Pak? Literatur ya, review. Nah di sini masuk, katakanlah sudah tambah 10 halaman. Nah kemudian di halaman introduction, di subbab introduction, tentu ada yang namanya ini kan non sama anon ini anggap aja pendahuluan. Kemudian nanti pendahuluan latar belakang itu bisa ditambahkan lagi namanya rumusan masalah. Rumusan masalah itu sebetulnya mengambil dari uh, menuju ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu apa saja, sehingga nanti di sini akan muncul di, di introduction paling akhir itu. Uh, termasuk hipotesis juga masuk ke sini. Kan? Ini kan bisa diperpanjang ini, yang nomor tiga ini. Oke. Okay. Nah, kemudian kalau perpanjang lagi what is known sama what is unknown ini dibuat kalau saya kan membuat lima kalimat kan kalau paper itu Bapak buat 10 masing-masing. 10 kalimat kemudian masing-masing kalimat di sesepi uh, referensi terbaik. Sehingga nanti ini jadi panjang nih nanti. Nah, kalau saya kan hanya lima 5 hal 5 pertanyaan, eh, satu pertanyaan, lima pernyataan kan, lima pernyataan, lima pernyataan. Ini jadi, jadikan sepuluh, sepuluh. Nanti insert referensi terbaiknya yang banyak. Kemudian, kalau tesis dengan paper itu bedanya, ketika ini menyusup, menyisipi referensi, ini satu kalimat kalau paper. Tapi kalau tesis bisa, satu paragraf. <laughs> gitu. Kalau tesis itu kan, ya mohon maaf ya, banyak plagiarismenya juga kan. Iya, Pak. Jadi kalau kalau satu kalimat kan jadi sedikit sekali nanti. Jadi misalnya kita praktekkan aja ya, praktekkan. Jadi what is known-nya, ya, introduction kan, dari, dari misalnya ini saya buat ya. Oke. Oh. Hmm. Nah, latar belakang ya you know. toh. ini pertanyaan unik ini menurut saya bagus juga. Nah, latar belakang itu kan menjawab what is known. Nah, ini kan biasanya saya membuat lima kalimat kan. Nah, Bapak buat aja 10 kalimat. Nah, nah 10. Nah, nanti setelah what is known dijawab 10, what is noun 10, nanti ini di dipisah nih. Nah, dipisah. Nah, ini Bapak nanti masukkan referensi. Ya, enggak usah Q1 lah. Skopus misalnya. Uh, Q4 terserah lah. Pokoknya Skopus kalau bagus ya. Karena kan Bapak tahu tentang Skopus kan? Nah, referensi satu, sitasi. Satu, sitasi. Dua, sitasi tiga, citasi, empat, gitu. nah ini dibuat sepuluh sampai dua puluh citasi dari scopus nah. Ini kan sudah beranak pindah pak nanti pak? Iya pak. Beranak pindah. Tapi yang terpenting temukan dulu kalimat awal awalnya nih. Kalimat kalimat awalnya dulu temukan dulu. Jangan sampai kalimat awalnya enggak dengan temukan nah, kebanyakan dari kita nih, kebanyakan dari kita memulai kalimat itu menurut pendapat orang. Nah, menurut saya jangan buat kalimat sendiri dulu ini, ini kalimat kita sendiri dulu, supaya kawan-kawan tidak terjebak menghebatkan orang terus atau bahasa saya dipenjara oleh pikiran orang. Itu ah. dari latar belakang ini sudah beranak pinak banyak sekali. Nah apalagi nih sampai selesai ya sampai how and why ya sampai how and why kemudian nah, riset metodologi tentu lebih banyak lagi nah riset metode riset nah, metode penelitian ya pak nah, ini kan menjawab empat empat ini diperpanjang lagi nih empat ini menjawab empat ini kan cara-cara nah, ini Oh kan, nah, itu empat ini, yang penting empat ini terjawab. Ah di sini. jawab riset desain nanti ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Nah nanti dijelaskan mengapa memilih itu, memilih kualitatif deskriptif. Nah ceritakan terus tambah referensi. Nah, itu termasuk ini nanti jadi panjang pak. Saya punya keyakinan kalau 50 nggak terlalu sulit gitu, Karena ini saja yang pendahuluan ini bisa 15, 15 halaman. Karena what is known bisa 5, what is unknown 5 sampai menerjemahkan menerjemahkan how and why should we fill the gap ini menerjemahkan how and why should we fill the gap ini bisa dari uh, rumusan masalah pertanyaan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis mungkin kalau ada. Ya, sini. Ini katakanlah 15. Kemudian ditambah literatur review 10. Nah, ya kan sudah, sudah 25 tuh. Riset metodologi sampai di konklusi masa 25 tidak sampai. Mesti sampai. Apalagi referensinya tadi kelas Dewo ini referensinya nih, citasinya nih. Nah, citasinya nih. sitasi nah, citasi 1 sampai 15 Nah, masing-masing kalimat kita itu citasi 10 sampai 5, 20 kalau bisa dari Scopus. Cara mendapatkan Scopus pakai cara saya, jauh lebih cepat, Pak. Gitu. Oke, Pak Gunawan? Ya, Pak. Oke. Ini sulit kalau diomongkan, Pak. Lebih mudah untuk dikerjakan, Iya, Pak. Oke. Sudah terjawab ya. belum? Ya, sudah. Sudah ya? Sudah. Ya, ya. ya, ya. ya, ya. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya adalah Pak Gunawan. Oke, pertanyaan berikutnya. Hmm. Bagaimana mensiasati hasil pengolahan data yang tidak sesuai dengan hipotesis? Kenapa disiasati? Dwi Cahyo ada? Iya pak. Memangnya ya, riset harus sesuai dengan kemauan kita? enggak uh, sih. Hipotesis itu apa so? Hipotesis itu kan dugaan kan? Iya. Dugaan dari peneliti. Jadi kalau dugaannya nggak sesuai itu malah temuan. Temuan bagus. Contoh, misalnya yang sering saya contohkan, tuh ada hubungan antara fasilitas pendidikan dengan prestasi pendidikan. Misalnya gitu, ternyata setelah riset tidak ada hubungannya, gitu loh. Mahasiswa yang sepeda motornya bagus-bagus, mobilnya bermobil itu bukan berarti dia uh, prestasinya lebih baik daripada orang yang jalan kaki, <laughs> iya kan? Tidak ada hubungannya ternyata gitu. Nah, temuan itu justru uniknessnya dari riset Pak Dwi Cahyo. Jadi, menurut saya ya, data jangan diotak-atik. Sudah, uang ilmuwan itu menyampaikan fakta. Loh. Perkara itu dipakai atau tidak, itu urusan lain. Itu, Pak. Jangankan cuma fakta seperti itu. Fakta yang menyalai norma saja boleh sampaikan kok. Gitu Apalagi bertentangan dengan penguasa. Sampaikan saja. Perkara dipakai, itu urusan dia. Itu. <laughs> ya kan? Itu namanya ilmuwan begitu, Pak. Jangan dipenjara oleh oleh norma, oleh peraturan, oleh negara. ndak boleh. Ilmuwan harus begitu. Merdeka. Ya toh? Yang saya sering contohkan tuh, yang yang risetnya siapa tuh? Nah, risetnya yang IAIN Ya en mana tuh? Nah, Win kan? Jogja itu. Nah, ya kan? Tahunnya 3 kah? Yo. Win Jogja itu, pernah kan? Bapak Ibu pernah dengar enggak? Ada temuan riset bahwa berhubungan badan laki dan perempuan itu enggak berdosa asalkan belum menikah. Coba <laughs> Bapak, Bapak Ibu ayo. Pernah dengar enggak tuh? Pernah dengar enggak? ada disertasi dari UIN Jogja. Lulus tuh disertasinya. Berhubungan badan lagi perempuan itu enggak apa-apa, enggak berdosa, asalkan belum menikah Wah, itu menyalahi norma itu. Tapi enggak apa-apa sampaikan. Kalau mau Bapak Ibu membantah ya buat riset berikutnya kan gitu toh. Enggak usah dihardik gitu loh. Sama dengan apa itu? Temuan apa tuh? bumi pusat tata surya. Itu kan salah. Tuh. Kemudian dibenarkan oleh, bukan bumi pusat tata surya itu, matahari. Yang punya keyakinan, yang punya ilmu, yang yang menemukan ilmu tentang tata surya, bumi tata surya, tidak boleh dibunuh. Tidak boleh. Kalau mau membunuh, caranya buat riset berikutnya. Supaya ilmunya itu terbantah. Iya. Cocok enggak Bapak Ibu? Enak toh? Oke, okay. ini okay, ya Pak Dwi Cahyo. Oke, okay, baik Pak, baik Pak. terima kasih Pak. Nah, pokoknya PD, PD, jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran sesuai dengan kaidah ilmu yang kita miliki ya. Oke, okay. okay. Safira, mana Safira? Safira, oke. Okay. Supaya Bapak Ibu melihat ya pertanyaannya ya. Siapa tahu nanti ada yang belum melihat. Ini pertanyaan Safira nih. Oke. Ini pertanyaan Safira. Safira. Assalamualaikum Pak Jo, saya ingin tanya mengenai bagaimana tip untuk translate paper saya ke bahasa Inggris karena mau sampai di Sinta 3 harus berbahasa Inggris Pak Jo, mohon arahannya. Ah, itu stupid job tuh. <laughs> Mana Safira? Mana Safira? Safira, where are you? Ini saya jawab, jangan-jangan malah tinggal pergi. Fir, Safira. Wah. Wah, ini mau dijawab malah pergi orangnya, toh. Nah, tenang, kon. Oke, tinggal ya. Nah, ini mau dijawab. Dadah. Dadah. Oke, Yusnita. Nah, nanti kalau Sabria ngomong ya, kalau Safi yang ngomong baru saya teruskan. Hmm. Oke, ini. Nah, ini dari Yusnita. Yusnita. Nah, ada nih. Oke. Ada Pak Jo. Ada. tolong nah, tip nah, apa tip dan trik artikel Scopus gitu kan dengan teknik SLR. Oke. Itu apa nih, Bu? Yusnita. Eh, uh, untuk untuk Jafung sih Pak Jo juga Jabung, Jabung bisa enggak dari SLR? Jangankan dari Jangan kan dari, jangan-jangan dari riset malah? Ah, uh, kalau nggak salah artikelnya kan harus kopus ketiga nggak ya Pak ya? Iya, tapi bukan dari SLR, harus dari riset. Oh, nggak bisa SLR ya Pak Jo? Nah, SLR itu boleh hanya untuk nambah-nambah nilai aja. SLR itu apa sih? Oh, systematic Literature Review itu bukan dari riset. Dia hanya mereview paper-paper. Ibu mengambil rangkuman, mengambil benang merah, mengambil perbedaan, persamaan. Itu hanya istilahnya komentator kalau SLR itu sebenarnya. Oke, oh itu. Termasuk juga yang meta-analisis itu ya, Pak? Betul, betul. Ibu kalau mau naik pangkat, entah jadi lektor maupun apalagi mau jadi profesor, Ibu kuasai membuat paper, tapi dari riset namanya. Oke. Okay. Okay, kalau, kalau salah saya dibenarkan coba Bapak Ibu. Benar enggak? <tuk> enggak, enggak ada info juga. Bu, Pak, yang lain kalau <tuk> salah saya dibenarkan. Untuk naik pangkat terutama GB ini, Ibu Bapak harus punya riset paper atau paper berdasarkan riset, bukan dari SLR. Bapak, Ibu punya LSR banyak, enggak akan bisa untuk jadi profesor. Karena apa? Itu bukan idenya ibu itu idenya orang lain ibu ngomentari literatur review itu artinya apa mereview literatur mereview mereview itu artinya apa menilai melihat nah, beda kalau riset kalau riset itu ibu melakukan riset kemudian temuan riset itu ibu paperkan Oke, berarti paling bisa saya pakai yang untuk nyusun disertasi aja ya Pak Jo ya. Disertasi itu untuk untuk bagian dari disertasi namanya nanti bab tentang kajian pustaka. Kan itu bahasanya kan kajian pustaka. Coba pertanyaannya, coba yang jadi dosen di sini. Bapak Ibu pernah enggak mengoreksi kajian pustaka tuh? Enggak ada pentingnya untuk miliknya orang semua kok. Iya kan? Ibu hanya mengkompilasi kata-kata orang ke dalam tulisan Ibu. Punya Ibu sendiri malah hilang. Gitu? Jadi literatur lebih itu hanya untuk pupuk bawang. Itulah sederhananya gitu. Oke. Okay. Saran saya, Ibu. Ya. Yeah. membuat paper berdasarkan dari riset, namanya riset paper, buat seperti ini, imprat, introduction, method, result, discussion, conclusion. Persis seperti ini. Ibu, terampil seperti ini, Bapak-Ibu, akan lebih cepat untuk bisa naik jadi profesor. Oke. Okay? Oke, terima kasih Pak Jo. Sama. Dan ini menurut saya lebih ringan daripada membuat literatur review, Ibu, ber, apa menguasai kompetensi banyak hal, tapi yang kita butuhkan kan sebenarnya hanya riset paper untuk jadi profesor atau lektor kepala itu. Gitu. Oke, eh, Oke. saya saya dalamkan ya, Bu. Saya dalamkan penjelasan saya. Saya akan buka scopus.com ini. Ya. Kopus com ini Bapak Ibu kalau lihat dokumennya, Ibu bidang apa, Bu? Bu Yusnita. Manajemen keuangan, Pak Jo. Ah, manajemen keuangan ya. Kita buka ya. Wah, Ibu manajemen keuangan. Pertanyaannya uang, uangnya berarti harus ada dulu baru di-manage kan, Bu? Atau manajemen mendapatkan uang? Itu kan lain kan? Oh. <laughs> Oke, okay, dokumen ya misalnya nih ya. Nah, financial Mana geminti, nah itu tuh bu betul gini, Bu. <tuk> ya, betul enggak? kurang N Pak kurang n kurang enak, kurang kurang N kurang enak, kurang n kurang kurang n kurang enak, kurang enak, kurang ya kurang kurang tuyulnya langsung. Oh, komputer kita tuh penuh dengan tuyul, Bapak Ibu nggak memanfaatkan rugi, Pak. Oke. Nah, ini kan. Ini. Bentar. Ternyata laptop saya itu sudah, sudah lama sekali ternyata. Lima tahun laptop itu sudah harus ganti ternyata. Oke, ini kan, coba nih, tujuh ribu dokumen tentang financial management. Oh, buahnya uh, sekali coba. Okay. Nah, ini kalau mau tahu tipe papernya itu ada artikel. Ya, tipe dokumennya ada artikel, review yang tadi Ibu bilang namanya okay. systematic literature review. Ada drill, ada manager, uh, letter, short survey, dan seterusnya. Ada conference, ada buku, dan seterusnya itu. Nah, Ibu kalau masuk di sini, nah bagaimana cara menyusunnya ibu bisa cari sendiri caranya lihat aja review di sini kemudian ibu carilah nah, terserah dari dari jurnal boleh dari mana boleh dari yang inggris dari yang jurnal lah yang bagus lah ya mana jurnal jurnal dari mana Nah, ini. Oke. Kemudian Ibu cari. Nah, kita cek. Nah, ini. Ya kan? Kita analisis ini kan. Oh. Ini kan? Nah, Sistematik review meta analisis, ya kan? Hmm. Itu ikuti aja pola-pola seperti ini. Nah, ini namanya the psychological impact, nah, ini kan? Ini sama semua nih. Kalau ada yang kecampur ya tinggal tinggal tidak usah dipakai aja. Nih, ini kan uh, pharmaceutical. Nah, ini coba kita buka modelnya kayak apa. Download misalnya. Nah, itu tinggal pakai aja yang sudah kita mendownloadnya baru bisa kita buka dari sini sudah kelihatan nah, jadi ambil yang sudah ada tinggal ikuti aja oh, yuk. data collectionnya nih collection dari paper hmm. <tik> tinggal ikuti aja contoh ya. ya hampir sama dengan membuat membuat literatur review tapi tidak dari riset yang kita punya gitu loh dari riset metodologi yang kita punya tapi kalau riset metodologi yang kita punya lebih enak ibu yang melakukan ibu tinggal melaporkan empat ini kan ibu tinggal melaporkan part ini apa desain risetnya mana kemudian respondennya siapa saja ini kan nah, material atau population ini kan sumber datanya sumber datanya dari mana aja kalau bu riset lab ya material nah, mungkin kalau kualitatif ya responden terus ngambil datanya gimana dari responden atau dari material atau dari sampel itu pakai apa dan seterusnya. Kawan-kawan tinggal ikuti aja. Kalau dengan model ini lebih, jauh lebih enak. Jadi saya punya 37 paper itu juga hampir semua research paper. Lebih lebih anu gitu loh bu, sama-sama effortnya untuk belajar. Ya kenapa nggak langsung yang pokok aja? Oke, siapa ya, siap, Jo? Siapa Jo, maternun. Oke, sami-sami. Kita lanjutkan Oke. sekarang. Pak Jo yang paling sulit diimprat itu discussion, Pak Jo modelnya. Gak ada yang, yang ada. paling sulit, gak ada, gak ada yang paling sulit. Yang paling sulit tuh bapak memulai aja. Kalau bapak gak mulai-mulai ya sulit terus. Kalau modelnya Pak, modelnya belum ada kan kita belum bisa ngambil dari model orang lain, Pak. Iya, jadi riset itu harus ketemu findingnya dulu. Bapak kalau riset harus ketemu temu temuannya dulu. Ya, bapak harus temukan itu temuannya. Jadi misalnya nih ini riset saya, riset sudah jadi, ya toh? Mesti ada model-model seperti ini, toh, Pak. Ini yang kita gambar dari sini, loh, Pak. Kita gambar dewi, loh, Pak. Kan ketemu, kan, model-model. Contohnya ini finding, ya. Finding-finding itu. Nah, Bapak ini, ini misalnya gambar dari Bapak sendiri, itu sudah temuan Bapak. Bapak enggak usah mengambil kesimpulan, ngambil model ini aja sudah. Ini sudah kita jual, bisa kita jual ini. Coba kalau dalam disertasinya Bapak, ada 20 gambar. 20 paper itu sudah potensi jadi uh, nilai 30 kali 10. Wah, wow, 300. Uh, gimana itu cepat sekali jadi profesor. Prof. memotong. Uh, ya. Terkait dengan riset gap itu bagaimana? Apakah juga perlu dimunculkan? kan? Ya, ya harus. Riset gap harus ada. Oh, Bapak ilmuwan. Ilmuwan itu kan orang yang pintar mencari masalah. Kalau Bapak tidak menemukan enggak bisa mencari masalah, enggak ilmuwan tuh. Oh, enggak, enggak, enggak. <laughs> oh tak praktekan lebih gampang, Pak. Ya, tak praktekan ya. Jawab dua, dua, tadi ya, dua ya. Jawab dua tadi ya. Bagaimana yang paling sulit di mana? Enggak oh. ada yang paling sulit. Yang paling sulit itu Bapak Ibu memulai, memulai masuk rumah skopus. Nah, wis ngono Nah, Kalau udah masuk rumah skopus, Bapak Ibu nanti dua tahun bapak Persa 10, Pak Persa 50. Wuh, gitu, Pak. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Nanti berarti, nah Pak Ju, papernya kok nggak banyak. Nah, saya untuk apa paper banyak-banyak? Mau -banyak? untuk serdos saja cuma satu. Gitu? Untuk BKD cuma satu, ngapain banyak-banyak? gitu banyak banyak, <laughs> gitu lah. banyak paper ya untuk apa? Oh, nanti seandainya satu tahun itu sepuluh, itu yang diakui hidup. Dikti berapa, Pak Adian? Yang diakui dikti berapa, Pak? Kita punya paper 10 setahun. Yang diakui dikti berapa, Pak? Dua. <laughs> <laughs> Oke, menarik, Pak. Cuma menarik. Tapi yeah, kan? lebih baiknya uh, bisa jadi kita bisa membuat proposal ya dalam arti kalau kita menemukan riset gap research gap gitu ya. Iya. Yeah. Bisa jadi proposal buat penelitian, buat pengabdian dan lain sebagainya atau mungkin SR perusahaan dan lain sebagainya. Iya, yeah, iya, yeah, Bapak bisa mengalihkan yang lain, kan? Ya, saya, saya ya, tadi apa? Diskusi sama gap ya, diskusi sama gap ya. Di sini kan, Nah, nomor 1 2 3 4 5 6 7. Di mana diskusi letaknya? Nomor berapa? Nomor 6, ya kan? Oke. Okay. Kemudian kalau gap nomor berapa? Nomor 2. Nah, lihat toh? Saya ulang ya. Diskusi nomor 6, gap nomor 2. Oke? Okay. Nomor 6 dan nomor 2 ini sebetulnya bentuk bangunan yang sama, cuma dibalik aja. Kalau gap dari luas mengerucut, nah kan luas mengerucut. Kalau diskusi dari mengerucut meluas. Nah, bentuk bangunannya sama, Pak. Luasnya sama. Jadi kalau gapnya 5, diskusi harus 5. Ya. Sebaliknya, kalau gapnya ini dua uh, 20, misalnya, diskusinya harus 20, Pak. Jangan sampai, jangan sampai nggak sama. Kalau nggak sama nanti akan berakibat seperti ini, Pak. Contoh nih ya, misalnya gapnya lima, ini gapnya lima ya, kemudian diskusinya cuma dua, itu namanya nomor tiganya nyisak nih, menggantung tiga nggak dijawab. Sebaliknya kalau gapnya lima, gapnya ini dua, misalnya ya, gapnya dua, kemudian yang dibahas lima, itu namanya Pak ujuk Oke. Okay? Sehingga kawan-kawan semuanya, ini harus kongruen kalau bahasa matematikanya itu. Dua sama enam. Cuma dibalik. Praktek enak banget, Pak. Praktek itu, Pak. Tadi siapa yang bicara gap susah tadi? Mana? Yang bicara gap susah tadi? Oh. Mana? Yang bicara gap susah? Ngomong sini. Gap kok susah. Ilmuwan kok nyari masalah kok susah. Nggak dapat uang nanti, Bapak, kalau nggak, minta uang. Eh, cari masalah. ya, jujur jujur, Pak. Ini sama-sama dosen, loh, Pak. Wah, aku ya dosen Bapak Ibu itu. Nah, Bapak Ibu enggak pinter nyari masalah, enggak dapat uang wes toh, percaya mbi aku. Kalau semua baik-baik saja. Ya, terus ngopo ndak ngelakukan riset toh? Ayo, Bapak Ibu ayo. Ini nang ngopo nih? Ke mana? Pertama kan buat is non kan? Nah. Bapak yang tadi yang tanya, Coba ngantungkan. Siapa namanya, Pak? Bidangnya apa, Pak? Apa, Pak? Sipil, Pak. Teknik sipil. Ah, eh, teknik sipil. Sekarang mau topik apa, Pak? Eh, ah, aku sipil ya iso, Pak. Oh, oh, semua sama. Saham, kan, Pak. <laughs> eh, Pak? Apa, building apa, Pak? Information modeling. Apa? Building information modeling. Ah, building informasi building information modeling. Modeling. Nah. Oke. Okay. Eh. Gini ya, Pak. Misalnya topiknya nih, ya. Model informasi membangun model informasi gitu ya, Pak? Ah. Oke okay, ya. Nah, what is known-nya Bapak nih buat what, what is known itu kalimat umum. Nah, informasi, oh, langsung umum Pak bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Baik, nah, mulai dari situ, Pak. Oh, Bapak, temukan dulu Pancasila, baru nyusun pembukaan UD 45. Jangan dibalik. Jangan Bapak. menyusun pembukaan dulu, baru Pancasila. Itu namanya kwalik, Pak. <laughs> Coba logika, Pak. Logika saja, Pak. Bapak-Ibu, kita ini menemukan dari riset, baru menyusun pembukaan, begitu, Pak. Ya, memang ketika melakukan riset dari introduction dulu, Pak, ini beda, Pak. Ini bukan menyusun proposal, ini menjual ide yang ide itu dari riset, gitu loh, Pak. Ada, misalnya nih, kalau informasi, penguasaan, penguasaan informasi, informasi adalah ciri masyarakat modern, oh itu pak? Buka itu pak? Buka kalimat non yang understanding of the word, itu namanya non kan understanding of the word kan? Understanding of the word kan? Artinya apa? Everybody knows. Oh. oh, everybody understood. Oh, gitu pak? Kalau seperti ini kan? kan penguasaan informasi adalah ciri masyarakat modern. Kalau Bapak tidak menguasai informasi, ya Bapak kolam. <laughs> gitu <loh. laughs> Dari luas, mengerucut. Kan gitu, Pak. Oh. Ya. Nah, salah satu cara, salah satu cara penguasaan informasi uh, adalah menggunakan, oh, misalnya, Pak, jaringan internet pakapala nah, terserah itu nah kemudian dibuat mengerucut pak Loh. dibuat mengerucut sampai lima gitu pak itu yang saya inginkan kawan-kawan membuat lima aja nah terus masalahnya di mana masalahnya di sini pak Loh. masalahnya di sini gap ini pak buat kalimat yang yang mengerucut juga lima nah, namun pada kenyataannya oh, masih ada Nah. Ya, Oke, pasti ada orang tidak bisa di tutup siapa ya? ya Ibu, siapa ya Ibu Bu ateng, bu ateng, ah, minta, siap. Minta Tolong terus, oh, Bukan Bukan Pak terus ateng, ateng. Bukan 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 melenyatang siapa Bu, nih? Ah, wala Ateng. Ateng. Bukan dari saya, Pak Jo. Nah. Ya, Pak. So. Lah Bapak bisa jawab berarti mic-nya terbuka. Oh, sudah. Oke okay, ya. Yes. Nah, jadi nanti di anon ini dibuat empat, Pak. Namun padahal masih ada orang yang tidak nah, wear, nah, wear waro, nah, terhadap nah, Keterbukaan informasi, Oh misalnya gitu. Nanti dibuat yang tidak belum kurang itu loh pak. Apa pak? Yang gap itu kan tidak belum kurang apa? Masih ada yang tidak, nah, misalnya gitu loh pak. Pak pak pak. Siapa pak? Oke okay. oke okay, okay, pak. Nah itu pak ini ini dibuat lima dibuat 5, mengerucut. Nah, dari 5 ini, Pak. Nah, 5 ini. 5 ini nanti dibawa ke diskusi, Pak. Itu. Oke. Nah, ini kan ada riset metode. Ini gitu. Nah, terus bisa, ini gitu. Terus discussion, kan gitu toh. Nah, discussion tempelkan sini, Pak. Nah. Ini pak, ini ini jadi topik harusnya hilang, hilang semua. Nah ini kan, ini jadi topik satu. tahu, pak, ini jadi topik dua. Tapi sama tadi ya pak. Jadi bahasan yang dibahas ya pak, topik bahasannya kurang-kurang tadi jadi topik pak. Oke, itu pak. ini enak kalau dipraktekkan pak sangat enak kalau dipraktekkan kalau bapak nggak mempraktekkan rugi pak nih, pak karena ini ilmu ini bukan ilmu ini hanya keterampilan bapak aja nanti ya. memulainya dari topik lima empat tiga dua satu tinggal balik aja pak karena saya pengalaman direcek dari ikutin eh, ngikutin yang kemarin minggu kemarin terus ini keluar pernya di pak ah bapak ikut di mana yang uh, ini saya di chat itu saya kirim anu uh, no, jurnal informasi Informan health and engineering tapi topiknya beda ini topiknya bukan ini topiknya tentang uh, wash water oh wash water ah, terus kenapa ya di, di, bapak, ikut, di, reject, kenapa? di bapak ikut pernah ikut kan? Uh, ikut kan enggak yang online aja Oh, nah, nah, nah. Ya, ya ya online ya seperti itu pak. Saya sampai sekarang belum punya uh, formula online yang efektif itu loh. Belajar itu memang paling enak tatap muka. Itu yang yang sampai ya. sekarang saya belum bisa menemukan formula online yang efektif karena sangat tergantung kepada keseriusan dari peserta atau bapak ibu yang mengambil kelas online kemudian uh, kedisiplinan untuk mengikuti apakah ketika diri cek itu kita bisa meminta kenapa masalahnya alasan diri cek itu tidak muncul gitu loh kemudian nah, saya nah, nah, nah ingin, saya gampang apa? aja pak Oke, gini, gini pak gini kalau diri cek bapak pernah melamar gadis pak iya nah terus ditolak bapak menanyakan iya saya nah, saya tanya menanyakan enggak, enggak menanyakan enggak. dengan ba LA. <laughs> Nah saya harga diri Pak Tolak Pindah ke lain hati Bapak akan datang lagi ke dia 10 tahun yang akan datang Bawa Fortuner atau Pajero Dah gitu aja menurut saya Itu paling gampang Kalau yang untuk tuh, Yang berbayar itu Tidak berbayar itu Kemampuan kita melobi seperti apa Pak? Oh melobinya dengan kualitas Pak Tidak ada cara lain Pak Nih saya tunjukkan ya Kawan-kawan Kawan-kawan, pernah tidak terbayangkan? Kira-kira ini jurnal selalu harus bayar, siapkan uang, gitu kan Pak Ibu? Betul enggak? Betul. Betul enggak? Oke, sekarang pertanyaannya. Kalau begitu, dari jurnal-jurnal yang ada di seluruh dunia ini, mana yang lebih banyak? Yang berbayar atau tidak? Yang tidak berbayar, open access. Nah, oh, open access itu berbayar. Berbayar. <laughs> yang cari, ya, Pak. Oke yang syar'i ya banyak. Yang yang bayar ya Bu. Yang syar'i Pak tanpa bayaran. Yang tanpa bayaran lebih banyak Bu. Nah, lebih, kita lihat ya. Lebih halal gitu loh Pak maksudnya. Nah, ya, nak seperti ini bukan masalah halal dan tidak. Kawan-kawan, cuma gini aja ya. Ini ini perbandingan ya antar dua negara, saya di Malaysia dan Indonesia. Jadi kalau kawan-kawan semuanya, kalau profesor di Indonesia itu kan tidak dituntut citasi, loh, Pak. Betul enggak, Pak? Enggak dituntut citasi. Bapak asalkan punya paper satu saja terindeks Scopus, kemudian SJR tertentu, Bapak sudah bisa diangkat jadi profesor kan gitu kan. Sederhananya loh ya. Ya. Bapak Ibu, yang penting ada satu paper terindeks Scopus dengan SJR tertentu kan. Perkara enggak ada citasi itu enggak dihitung, Pak. Gitu loh tapi kalau di Malaysia Pak yang dihitung itu bukan papernya tapi citasinya ada ndak? Hmm. Nah, coba Pak ya kan? itu jauh lebih berat loh Pak. Nah, kembali ke jurnalnya. nih. Oke jurnalnya tentang bidang apa Ibu tadi? Ibu eh, Bapak apa bidang apa Pak? Misalnya ya. Tadi Pak. Information Engineering. Ah. Information tadi. Engineering. Ah ini kan ada nih engineering, information, information. Oh. Ini ya, coba nih. Yang mana coba? Yang mana tuh? Masuk yang mana? Komputer science? Nah, mau civil engineering aja, Pak. Biar. civil engineering. Nah. Oh, nih. Nih. Nih ya. Ini kan? Betul ini, Pak? Betul. Hmm. Betul. play ya. Coba kita cek. Ada berapa jurnal yang ada? Oh, ada 456. Kan? Okay. Ingat-ingat ya, Pak. Ada 456. Oke. Okay. Sekarang pertanyaannya, ini ada 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 berapa yang berbayar, ada berapa yang tidak, ya. Ini coba kita display. Only open access. Apa artinya open access, Bapak Ibu? Berbayar. Berbayar. Yang berbayar. Berbayar ya, coba kita display only open access. Artinya yang kita display hanya yang berbayar ya. Oke, okay. ini kan antara berbayar dan tidak akan gabung, kan gabung dan 456 yang kita display yang berbayar saja. Klik Berapa? 84 dari berapa tadi? Masih enggak ada tadi? 456. Ah, kemudian yang berbayar hanya 84. Berarti yang tidak berbayar berapa, Pak? 400. Oh, 400. Ah, oh, lebih banyak yang tidak berbayar toh? Oke? Okay? Nah, kalau yang open access itu tuh ada tulisan seperti ini. Oh, open access, open access. Ini berbayar semua, Pak? Okay? Jadi kawan-kawan semuanya, jadi kalau masih beranggapan bahwa Scopus yang penting punya uang berapa. Kleru, Pak. Bapak kalau kalau mau skopus yang penting duit Itu pertanyaan orang yang belum pernah punya skopus atau punya skopus satu dua. Ya, karena terlihat ya di sini pak. Cuma yang jadi masalah, yang jadi masalah ketercukupan dari kebutuhan kita sebetulnya. Kalau untuk profesor di Indonesia, kita tidak perlu mencari sitasi. Yang penting punya paper Tridex Scopus dengan SGR 0, berapa tuh? 15. 15 lolos jadi profesor. Kan gitu, Pak. Coba kalau misalnya harus dikejar sitasi, Bapak mesti akan ngejar open access, Pak. Kenapa? Karena kalau open access berpotensi sitasi orang lebih cepat. Kan gitu, Pak. Oke, okay, ini perbandingan kan dulu pak, apa jurnal-jurnal uh, dunia -jurnal -jurnal yang terindeks Scopus? Pak Jo, mohon izin bertanya pak, ya, kalau baik. dari pengalaman Pak Jo sendiri itu kalau untuk yang tidak berbayar uh, Scopusnya, apakah untuk waktu tunggu jurnalnya itu lama dipublish pak? Terima kasih. Iya bagus pertanyaannya. Jadi bapak dan ibu uh, jurnal yang kita tuju itu tidak bisa terlihat sebagaimana orang masuk ke toko Matahari misalnya. Kalau ke toko matahari itu kan kelihatan orang berbondong-bondong kelihatan. Tuh. Jadi orang yang berbodong bondong masuk kelihatan akan berpotensi berapa yang masuk ke situ. Nah kalau ke jurnal nggak terlihat berapa manuskrip yang masuk ke jurnal Energy and Build Environment. Nggak terlihat. Sekarang misalnya bisa diterima cepat. Besok Bapak Ibu Sapit belum tentu nah. belum tentu diterima cepat. Karena apa? Kita tidak tahu sih. Berapa manuskrip yang masuk ke sini, Pak? Ya, Alhamdulillah, teman-teman. Ya. Misalnya nih. Ya, misalnya ini ya. Kita cek nih. Dokumennya berlang -berlang. dari 2009. Halo, ah, ada keluar yang ngobrol. Bensin, Yan. Halo, halo, berlang -berlang. halo. Halo, bisa di-mute? Kenapa, ya? Bandara, Pak. Justru kalian saya tanya, Pak Jo. Saya tunggu-tunggu, yang... biar dimute di-mute di 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 dulu siapa yang itu. Oke. Okay. Uh, Bapak, saya teruskan dulu apa mau memotong, Pak? motong sebentar dari pertama misalkan paper kita publish di jurnalnya tapi di skopus itu apakah ada masa tunggunya ada ada pak masa tunggunya berapa kira-kira pak tidak nganu itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol hmm, okay. nah itu saya pernah sampai enam bulan pernah enam bulan jurnalnya jadi sudah doi nya keluar tapi di skopusnya belum gitu. betul saya itu ada masa sampai enam bulan hmm. Enggak tahu itu, itu di luar kontrol kita. Oke. Sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, kita Mereka tidak bisa, bisa kita tidak nah. seperti Gusti Allah yang bisa ngatur-ngatur siapa ya. Karena nah. antara jurnalnya ini, Energy and Bill Environment dengan skopusnya, itu ada dildilan deal -dealan apa, ada apa perkara apa kita enggak pernah tahu. Itu masalahnya. Jadi misalnya ya, misalnya ya, ini di lagi diinvestigasi ya jurnal ini lagi diinvestigasi berapa tahun investigasi biasanya setahun nah itu masa setahun itu kalau investigasinya lolos dia bisa terindek lagi kalau nggak lolos mungkin discontinue, atau mungkin uh, ya apalah atau cancel bisa saja itu ya pak ya itu kan ada akreditasinya sampai bulan tahunnya nah kemudian ketika itu sudah kelewat, ya berarti tidak tersinta gitu. iya ya itulah resikonya Ma solusinya ya bapak jangan mengandalkan satu paper kalau saya mengandalkan satu tahun itu 10 sampai dua paper saya siapkan itu solusinya karena sesuatu yang tidak bisa kita kontrol itu tidak usah kita apa istilahnya sok bagusi ngatur atau bertanya nggak usah yang bisa kita kontrol adalah Bagaimana kita memperbaiki kecepatan memproduksi paper? Itu maksudnya pak, caranya itu. Nah, kalau misalnya bapak mau bertanya, misalnya sudah publish, boleh ditanyakan, boleh juga kok pak. Boleh kok. Saya pernah punya kok. Dan ya, ya. Oh, pak Jo, kalau dompleng buat tahap awal nggak apa-apa, pak Jo. Dompleng boleh, dompleng. boleh, boleh banget. Awal -awal. Kalau bapak Ah, kalau Bapak kepengen punya skopus cepat ya domblang yang yang paper yang accepted itu lebih cepat. <laughs> paper yang accepted. Kalau misalnya accepted bisa ditambahi autor kedua ketiga bagus. Kalau nggak bisa ya ya Bapak enggak usah maksa. Contohnya ya. DP itu berbayar apa enggak tahu, Pak? Apa? MDPI. Bayar, Pak, mahal. Mihil. <laughs> Nihil, bingit, <tores> <tores> nah, itu mahal mahal. Mahal nggak diakui. <tores> Ada pak, jadi bapak bertanya aja ke Scopus, Elsevier, Scopus bertanya misalnya papernya sudah publish eh. apa? Ah tanya, uh, uh, bapak buat kalimat sendiri lah. Uh, saya mau tahu, I would like to know the status of, of my paper. This is index based corpus or not? Ah, uh, this is my link of uh, paper and di lampiri PDF-nya. Linknya, alamatnya, kemudian lampiri PDF-nya. Tanyakan ke teman. Kata-katanya bisa ndak? Bisa pak, bisa pak, bisa. Okay. Pokoknya bisa. Ngatakan Pak. Oke, okay. jadi kawan-kawan semuanya sekarang kembali ke tadi yang pertanyaan ini mana yang paling sulit? Yang paling sulit adalah bapak ibu segera masuk rumah skopus. Masih ada solusinya. <laughs> Oke, okay. jadi tadi pak gap inilah bapak ibu yang membedakan bapak ibu ilmuwan dan tidak. Oh, eh singkowo wae. sorry yo, rotok kejem ya Kalau bapak ndak ilmuwan susah susah mencari gap. <laughs> pak Jo, maaf Pak Jo. In, ini yang lima ini itu lima paragraf ya Pak Jo ya. Ah, nanti kan lima ini kan, lima kalimat ya, ya. ini lah. Nanti kalau bisa jadikan lima paragraf, boleh dua paragraf, tiga paragraf, suka suka kita. Ya, atau misalnya ini kan, ini kalimat kita sudah misalnya kita sudah kita, kita buang anunya nih uh, nomornya. Nah ini nanti di CCB kan di sini kalau bisa Q1, ini juga Q1, ini juga Q1, gitu Pak. Jadi Q1, Q1 terus, Pak. Ini, Pak. Oke. Ini Gitu. Nah, ini kalau bisa 5 sampai 15. Sitasi dari referensi terbaik. Oh, itu, Pak. Itu. Sitasi. Oh, sip, Nah, ini. Ini juga sama. Buat. Ini kalau bisa 5 sampai 15, Pak. Saran saya 5 sampai 15. Nah, ini juga sama, Pak. Nanti 5 sampai 15. Persis, Pak. Nanti nanti lama-lama kan jadi panjang sekali kan, Bapak. Punya Bapak itu. Iya kan? Betul nggak, Pak? 5 si kalimat beranak-pinak menjadi satu halaman. Gitu. Kan gitu, Pak. Nah, nanti pertanyaannya apakah 5 Referensi lima kalimat kita ini jadi lima paragraf suka suka kita mau jadikan dua paragraf boleh tiga paragraf boleh terserah kita. wong oh, itu tulisan tulisan kita kok kan Bapak Ibu mesti tahu kan oh ini satu nafas jadikan satu paragraf oh ini kayaknya cocok dua paragraf dua itu aja Pak Bapak Merdeka Wah kok ini kalimatnya kok beda tipe beda topik nih buat paragraf berikutnya itu aja Pak kan nggak susah kalau gitu ya gimana pak? pak Jo mohon maaf tadi ada chat di room hmm? ada yang berharap uh, misalnya kita melihat langsung yang pak Jo hasilkan artikel yang scopus gitu kita, kita bahas gimana pak Jo maksudnya? boleh, boleh. Maksudnya, uh, belajar dari pak Jo langsung ah oke okay. paper yang paling sederhana ya belajar yang paper paling sederhana ya okay. boleh eh yang pertanyaan ini sudah selesai belum ya? oke okay. menulis pendahuluan non anon, dia apabila ada empat variabel x, Y. oke okay. eh bapak ibu saya izin menjawab yang pertanyaan terakhir, nggak apa apa ya bu? yang ya bu pak paper saya ya yang paling mudah ya? oh oke eh, Pak Jo. ya pak Joe. Ah. Eh. Ya, nih, nah, yang paling sederhana ya, Punyaan saya. Ini waktu belajar membuat paper, <laughs> belajar membuat paper awal. Ya kalau bapak ibu mulai awal ya jangan kalau saran saya, ya makan bubur dari pinggir lah, jangan berat-berat. Kalau berat-berat ya nanti bapak ibu hanya uh, sakit hati berkepanjangan. Baca naik pinggir saya, gitu. Bapak ibu kalau langsung tembak Q1. Ya silahkan, tapi Bapak Ibu harus siap-siap sakit hati lama. Oke, <laughs> Ya Pak, Pak siapa tadi yang tanya di? Pak siapa Pak? Pak. Hadian Pak. Hadian Pak. Pak Hadian. Ya, ya, Pak Hadian tadi ada pertanyaan yang berapa? Dong? Pertanyaan yang terakhir Pak, saya hanya menyambut tadi ada chat room itu yang berharap artikel Pak Joy itu. Ah, ya. Ini nanti nanti. Nah, ini misalnya nih. Ini latihan awal dalam buat paper nih. Ya. <laughs> nah, Waktu yes, saya memperkosa mahasiswa. Oh. oh ibu. Suka memperkosa ya, mahasiswa Anda? Kalau saya sih suka banget. Karena mahasiswa itu paling enak diperkosa. Mau kon ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, ngitan, -ngitan itu. ah ini kan. Ini mahasiswa saya ini. Saya tutup ya. Oh, nah, ini kan. Jadi mahasiswa saya itu saya saya paksa untuk membuat namanya video karena mata kuliah saya adalah video, eh, teknologi pendidikan. Nah teknologi pendidikan ada berapa? Ada berapa bu? Teknologi pendidikan bu? Teknologinya sendiri ada berapa bu? Pak? Hei pak, jawab. Berapa pak? Berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sepuluh. Banyak sekali ya? Banyak sekali ndak? Ya. Banyak, Pak, banyak. Banyak. Nah, mahasiswa saya milih salah satu. Ah, ada mahasiswa yang suka video, video boleh. ada suara jelas ini. Pertanyaan saya malah nggak dijawab kalau ada suara-suara masuk. Ya, nah, teknologinya apa? Terserah. Oh, saya mau video pak, boleh. Gitu. Buat video. Tentang apa? Suka-suka. Tentang apa? Dia sukanya olahraga, sport. Oh, bidang sport kan? Makanya dia tentang topik ah, progressive muscle relaxation. Jadi Bapak Ibu, jangan topiknya bidang studi, misalnya matematika atau mungkin apa? Biologi atau olahraga. Itu masih terlalu luas. Masih terlalu lebar. Bapak Ibu sempitkan. Makanya kita buat satu topik. Nah, apa? nah topik itu divideokan gitu loh, Pak. Oke? di Divideokan. Ini kan seperti seperti apa namanya? tindakan kelas ya. Tapi lebih sempit lagi nih. Lebih sempit lagi. Coba kita cek. Oh, nah. kan? Ini kan abstraknya lihat nih. Berapa respondennya? Cepat. Cepat. Keluar. Berapa respondennya? 6. 6. Eh? murid. 6. 6. Kalau PTK berapa? 6. Kalau PTK berapa? Kalau PTK berapa? Biasanya kalau PTK berapa? Satu kelas. Satu, satu kelas itu berapa murid? <laughs> ya, 25, 30-an lah. 25. Kalau ini berapa murid ini? 6. Nah, lebih, lebih luas atau lebih sempit? <laughs> Sempir. lebih sempit lebih sempit ah nanti pertanyaannya ini kualitatif lihat nih riset riset metodenya kualitatif atau kuanti kuali pak nah iya ini loh cek ini loh oh cepat baca cepat kuanti nah ini loh oh itu oh very simple ini pak very simple saya menembus kobus oke okay? Bapak ingin lihat judulnya, ah, judulnya ini yang kita jual bukan videonya, Pak. Karena video itu tidak hebat. Tidak ada yang baru tentang video itu, teknologi lama. Makanya saya nggak menjual video. Sekalipun itu sesuatu yang dahsyat. Enggak. Saya tidak akan menjual temuannya atau apa yang dikerjakan. Yang kita jual juga bukan topiknya. Tuh, lihat nih. Ini kan topiknya, toh. Bukan Bukan luas, ini nyempit. Tapi ini juga tidak saya jual. Yang saya jual itu adalah signifikansi itu. Signifikansi dari kita melakukan video itu. Apa signifikansinya, Pak? Ayo dari judul Masih, ini. Nah, Pemahamannya Pemahaman lebih cepat, gitu loh, Pak. Kalau make, tidak pakai make video satu jam, Atau, Pak. Kalau pakai video cuma lima menit, gitu loh, Pak. Bisa dapat menerima, menerima logika saya, Pak? Masuk, Masuk, Pak. Siap. Jadi yang kita jual itu bukan topik. Juga bukan teknologi yang kita jual. Signifikansi ini yang disebut dengan kontribusi. Signifikansi kontribusi itu ya, Pak. Oke? Okay. Ya, yeah, Pak? Oke, Oke, okay, okay, Pak. Oke. Okay. Lanjut. Nah, coba kita lihat ya. Oke, okay. nih berapa halaman nih Pak? Cepat Pak, berapa halaman Pak? Lima. Lima. Lima halaman. Pak, sekarang lima halaman nih. judul sama abstrak itu sudah hampir satu halaman loh. Begitu? <laughs> lima w satu sudah dipotong oleh judul sama abstrak itu. Gimana Pak? Siapa? Ah. Siapa? Luar biasa Pak. Berarti cuma berapa? Cuma empat, toh? Ya, empat Tidak lagi. empat itu aja. Referensinya sudah sudah satu, Dewi. Oh, satu. betul Tambah. Hampir setengah lagi nih. Oh, kan? Oh. oh. Sudah hampir satu setengah, toh? Itu referensinya semua skopus ya, Pak Joy? Wah, kalau nggak skopus, Bapak ngapain tembus skopus? Hmm. <laughs> bapak mau tembus skopus, referensinya kalau bisa skopus tingkat kelas Dewo. Oke pak, pak, pak Jo saya mau ngomong pak Jo mau bicara. Uh, saya pernah ngirim ke Tulisian itu UTHM itu paper juga. Oh Kano. Oh. <laughs> itu kan ketiga itu dosen punya punya. Oh, tahu tahu. Oh. Kan? Nah itu ditolak. Kenapa ditolak pak? <laughs> ya, akhirnya tadi pindah lagi. <laughs> oh Kano oh, itu kawan saya. Jitet, oh, toh. Eh... Uh, ada Prof. Ya. Saya kan ada spasial kemudian macam macam UTM ya. Hmm. Ya boleh ngobrol-ngobrol tentang UTM juga Prof. Nanti kalau boleh <laughs> boleh boleh. boleh. yang lain. Boleh boleh boleh. Saya UTM tiga setengah tahun jadi dosen di sana. Dosen-dosen sana itu Pak ngikuti pola saya membuat paper. Oh gitu. Contoh Pak. Biasanya kan kalau orang-orang Malaysia membuat tulisan kan langsung bahasa Inggris loh Pak. Iya, Nggak tahu sekarang dia pakai bahasa Inggris. Oh, kalau dari saya caranya oh, okay. buat bahasa Malay, kemudian ditranslate, pakai translator. Buat itu baru kerja grammarly. Yeah. Jadi nanti, kalau sudah selesai papernya, itu minimal itu antara, ya, antara 5 sampai 10 persen, itu turnitinnya. Wes merdeka, dia. <laughs> Kalau 5, turunitinya lima pak, 5%, lima persen. Lima sampai sepuluh persen itu. Oh oke okay, oke. Okay. Kan syarat so, mutlak toh pak. Bapak, bapak iya. mau mau misalnya mau submit itu harus itu pak, tidak boleh lebih dari lima belas persen Turnitinnya itu. Kawan-kawan Malaysia itu kan biasa pak nulis bahasa Inggris langsung so, pak. Tapi bapak seperti kita lah, seperti kita, karena Malaysia sama kita sama kan, tidak native speaker kan? Iya. Kita menulis kadang uh, mengikuti orang Inggris menulis atau menghafalkan orang Inggris menulis kan pernah ada? Iya iya. Bener dah. Jujur pak, kayak aku ini pak, ya, saya menulis tuh kadang ikuti dengan apa kata mereka dulu. Tak ikuti, tak apal nih gitu pak. Nah itu potensi turnitin di situ pak. Oke. Okay? Nah caranya pak, nulis pakai bahasa Malay dulu. Setelah itu di translator market word, setelah itu grammarly kerja. Wis. Dua tahap itu sudah menghilangkan jejak turnitin, Pak. Ya, ini ini cerita saja. Malah mereka itu paper saya ditolak. Saya suruh meneliti paper mereka. Oh, suruh ngano suruh apa? Mereview. Iya, mereka tuh juga kekurangan reviewer, Pak. Wah, aku juga Aku nggak diminta gitu. Paper saya terima dulu baru saya review gitu Pak. Oh gitu ya. Oke <laughs> oke. <Okay, okay. laughs> please have my paper to uh, please have help help please help gitu you Pak. Know, please yeah, have you know. my paper published to your journal. I I am ready for you 24 hours to review. Oh no Pak. <laughs> oke. Okay, okay. Oke. Oke, DM ya Pak, juga boleh ya. Namanya orang minta itu kan mesti ada dua kemungkinan. Kalau nggak minta mesti nggak jelas satu kemungkinan, kan? Ya? Iya. <laughs> itu Pak. Oke, sing pertanyaan tadi. Papernya Pak Ju, sudah. Bapak Ibu sudah bisa menerima enggak? Ya, bagaimana mudahnya nih. Jadi paper ini kawan-kawan. Jadi lima halaman tuh sudah dipotong berapa, Pak? Sudah dipotong satu sampai satu setengah berarti cuma dua setengah halaman loh pak dua setengah halaman tuh pak bapak ibu dua setengah halaman tuh sebetulnya satu halaman kalimat kita sendiri yang lainnya nih lihat nih oh lihat nih ini kan oh. nih, introduction oh. ini. ini sudah miliknya orang-orang nih miliknya Celo miliknya Karini gitu miliknya siapa lagi nih? Sulidah, Loncel, atau Jamaludin. Ini gitu Pak, nggak miliknya orang lain. Jadi orang lain itu yang akan kita butuhkan untuk memperkuat paper kita. Nah, kata lihat kata lihat lihat papernya seperti ini Pak di mana Pak. Nah, lihat nih. tutup ya. Kita tutup, sudah terdownload. Nah, ini kan. Nah. Oh, lihat nih. Oh. Jadi paper yang kita yang kita citasikan di sini pak atau referensi ini pak juga juga terindeks Scopus pak coba kita klik oh open oh terindeks Scopus pak oh itu terindeks Scopus Pak, pernya toh nah, jadi begitu kita buka dia langsung lari ke Scopus pak oh stres Gitu? Ah, Q berapa dia kita buka oh Q dua Q satu gitu, toh, pak Paper ini kan Q1, Q2, tau, Pak. Oh. Paper kita berapa, Pak? Paper kita Q berapa, Pak? Coba kita cek ya, Pak. Paper kita Q berapa, Pak? Oh, Q3. Referensinya Q berapa, Pak? Oh, Q1. Gitu loh, Pak, caranya itu. Bapak bisa menerima ada logika saya. Bapak tembak Q3, gitu, tapi referensinya Q1. Gitu loh maunya saya itu. Jangan, Bapak-Ibu, tembak Q1, tapi referensinya disertasi yang belum dipublikasikan. Waduh. Atau Sinta. Waduh. <laughs> Mohon maaf Pak, ya, Pak Jo. Saya bisa bertanya Pak Jo. Ya, jangan susah-susah, Bu. <laughs> Halo. Pa. Halo ya, bu. Pak Jo. Bu. Bu kaitannya ya, dengan Pak ini nggak, Bu. Bu, Bu, tunggu, Bu. Saya... Ada kaitannya dengan ini enggak, Bu? Karena ini katanya saya membahas sesuai chat, Bu. Oh iya. Saya mengenai tadi itu apa namanya? Eh, referensi nah oke okay, referensi oke okay, ngapa referensi apa nah ini di di tampilan di skopus saya beda dengan di Pak Jo kalau di, di Pak Jo punya eh, apa skopus kan ada bisa di, cari dokumen di hmm. saya kok nggak bisa nah saya rumah skopus ibu rumah apa rumah skopus ikut campur ikut dulu ya sama Pak Jo bayar ya Pak Jo bayar <laughs> Nah, tampilan, ya. Aku, ini Pak Jo, tapi aku malu tanya kok begini ya? <gat> Enggak apa-apa, Bu. Tenang, Bu. Saya jawab, es. Jadi tampilannya beda karena Pak Jo pakai lisensi Scopus. Ibu tidak pakai. Ah, jadi uh, okay? ya. Nah, ya, kan. solusinya gimana? Solusinya satu bayar, boleh uh -huh. bayar 1,8 miliar per tahun. Mau bu? Waduh, mahal banget. Eh, okay, nggak mau? Bisa. Bilang aja, mau ya. Anda, gak mau? Nggak mau. Oke, nomor dua. Ibu pinjam kepada orang yang punya lisensi. Punya istrinya, yeah. suaminya, atau ponanya atau anaknya yang kuliah di UGM, di ITB, di yang urutas oh, gajah-gajah yeah, yeah. tuh. Ya. Yeah. Pinjam. Oh, lisensi. Hmm. Nah, itu solusinya yang kedua. Kalau bisa pinjam. Kalau tidak bisa, ada. nomor tiga. Nah, nomor tiga. Masuk kem rumah skopus. Saya oh, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Oke, yang tiga lebih gampang kayaknya deh. Terserah. Ibu. Nah, menurut saya kalau punya uang bayar aja, Bu. 1,8 miliar murah, Bu. Punya, oh, Pak. Kalau punya duitnya, saya sudah banyak itu kuis satu, Pak. Bu, Ibu, dosen negeri Pak swasta atau di mana? Saya dosen negeri, tapi mengajar di swasta, Pak. Oh, di mana itu? Di Makassar. Mana? orang Eh, pertanian, agriculture. Iya fakultas jurusan eh, apa universitasnya? Fakultas pertanian. Ah, uh, universitasnya namanya Jokno Minoto, Makassar. Cokroaminoto, ibu dekat dengan rektornya? Hmm. Dekat. Ah, ibu bilang. Tapi, pak rektor uh -huh. beli lisensi rumah eh, Scopus.com supaya dosen mahasiswa semua papernya terindex Scopus gitu. Oh iya. Oh diskusi. Tapi, tapi belum bisa pak belum bisa pak Pak Jo, karena universitasnya kecil. Ya kalau nggak bisa ya sudah nomor dua tadi. Pinjol. Iya. Hmm. Itu Ayah, kan ya, bu gabung di Februari. Pikirnya. Bu gabung ya, di terima Februari kasih bu. Makanya ya. Makasih. Nah, kan. Tutup ya, oh. Chris. Nanti Pak jo, sedikit, ya. sedikit lagi masalah okay, nomor okay, dua okay. tadi Pak Jo. Apa bu? Apa, apa? Ya. Masa, masalah okay, selesai, lisensi ya. itu? Hmm. Kalau ada kawan kita punya lisensi, eh, hmm. cara membukanya apa? Apakah ada lagi kodenya begitu. Ya, pakai emailnya, oh, emailnya dia. nanti buka uh, pakai emailnya dia. Nanti buka, kan dia misalnya sudah bisa loh ya. Yeah, nanti pinjam yeah. emailnya sama passwordnya. Nah, itu sih yang jadi berat wih, ya, nanti. Wah, Email baju. sama passwordnya itu. Nah, kalau dia mengizinkan, jalan aja. Kalau enggak ya, ya beli. Kalau enggak ya, masuk rumah skopus, kan beres. So, no <laughs> Tapi ingat ya, ini bukan segalanya, Ibu, Bapak, Skopus, berlisensi tidak segalanya. Kalau kawan-kawan tidak memiliki, ada turunannya. Kalau nggak punya ini, ada turunannya. Ya, kawan-kawan semuanya, ada turunannya. Turunannya itu namanya Science Direct. Oh, itu tadi tentang topik apa ya tadi ya? Tentang Financial Management ya. Ah, science Direct, Science Direct. Nah, ini loh. Ini juga miliknya LC Fire, bahnya Scopus nih. Oh, Bapak bisa ambil dari sini. Cuma ngambilnya satu-satu. Gitu loh. Jadi orang bayar ini rodok rekoso ini wajar loh. Apa artinya itu, Pak Jo? Kalau tidak punya kar karcis, kadang kita untuk nonton sepak bola kadang harus naik pohon gitu loh. Itu, Bu. Betul nggak, Bu? Ada nggak, Bu? sana. Tapi kalau lewat lewat web ini nggak nggak bisa disortir itu ya Pak Jo ya yang banyak disitasi kemudian ki berapanya itu nggak bisa disortir nah, ya Pak Jo. Itu nggak bisa 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 bisa. Ya, bisa cuma tidak bisa mendownload satu satu harus satu satu misalnya nih ya financial management nih bisa kok ini. Ini kan ya cuma untuk memastikan ki satunya lagi roto rotok upload ya biasa ini dead nih. Oh, nah ini tidak bisa citasi ya, sitasi yang mendelete.com. Ini tahunnya bisa nih disortir lewat sini. Ya. Ada lagi kalau misalnya di sini uh, mendele.com gitu. mendelete.com nah, ini juga bisa. Nah, uh, Ini dengan ada 6 637.000 kan financial management kan. Nah, coba di mendelete pastikan di sini. Oh, link. Oh, ada 250.000. Kalau di Skopus, nah kita cek ya. Ini Skopus ya. Oke, Bu ya. Itu muncul di layar. Eh, masa? Iya, kapan cat? Muncul apa? Muncul, Pak. Muncul, muncul Pak. Pak. Wah. Muncul. muncul. Muncul ya. Muncul, Pak. Muncul. Ini sudah si muncul kok. <laughs> oh financial management oh berapa nih 137.000 nah. ya nih ya kan oke okay? jadi 137 dokumen kalau di scopus.com kalau lewat science direct 637 berarti kan ada yang tidak terindex scopus kan nah, kalau di di mendele ada 250 nah berarti ada yang tidak terindex scopus kan nah Bapak Ibu harus cek kalau bisa ini saya ulang ya kalau bisa oh, yeah. referensi itu harus yeah, yeah. di atas kita kalau kita tembak Q3 ya seperti tadi bu pak kalau kita tembak Q3 referensinya kalau bisa Q1 gitu pak apalagi kalau bapak ibu menembak Q1 maka bapak ibu harus referensi Q1 semua itu maksud saya ini bukan masalah kastanisasi ya bukan karena bapak ingin menembak ke jurnal yang memiliki impact factor tinggi maka bapak ibu referensinya juga harus punya impact factor tinggi, itu maksud saya. Ibu bisa menerima enggak? Tidak. Bisa, enggak? bisa menerima enggak logika saya? Masuk pak Jo. masuk bisa, ya. Masuk, bisa, kan? bisa, bisa. Nah itu yang bisa, bapak bisa. ibu pegang. gitu loh. Wo itu persis orang khotbah Jumat loh. Kalau khotbah Jumat itu langsung bla bla Rasulullah seperti

pengaruh terhadap diterimanya paper kita. Dari, oh, pada jurnal. Sangat berpengaruh. Nah, uh. Kalau targetnya kita ini K-3, sedangkan kita kutip di q 2 q 1 sebagian besar. Uh. Nah itu bagaimana jadi kalau kita nggak kutip di jurnal target q 3 Nah itu gimana, Pak? Dalam arti, kan tadi dikatakan kita harus mengkutip dari yang q 1 q 2 Sedangkan target kita di K-3. Terus saya tidak mengkutip saya tidak mengkutip dari Target jurnal itu yang ketiga. Ya. Oh, nah target jurnal itu dikutip. Yang target jurnal yang kita sendiri itu ya. kutip juga nggak apa-apa. Nah, tapi jumlahnya nggak banyak gitu, Pak. ya? Jangan banyak-banyak. Cuma satu-dua aja. Karena mereka punya kepentingan juga. kan. Iya, paham. Adalah ah. dikutip gitu kan. Biar Tidak naik. Paham. Kasta itu, kan. Ya. Sangat paham saya. Jadi, ya, gitu. yang okay. saya minta itu dominasi sebetulnya, Pak. Bukan semuanya. Dominasi. Ya, ya. Okay. Dominasi itu kalau 40 misalnya 35 itu yang Q1, Q2, gitu Pak. Jurnal target kita sendiri tambahin nanti satu atau dua. Itu selalu Pak, dalam rumah skopus selalu. Sebelum meng ke jurnal target, jurnal targetnya itu citasi, walaupun satu atau dua. Oke. Okay. Kalau tidak diminta, seperti pak. itu kan. Tapi kadang ada jurnal yang tidak diminta Pak. Art Artinya tidak boleh. Karena apa? Untuk menjaga kualitas dia. Bahwa saya tidak ngemis citasi itu, Pak. tapi dia nggak naik kasta nanti kalau nggak disitasi. Ya oh, punya kasta lain, dia oh, punya cara sendiri pak. Ada ukuran kinerja lain selain. Ukuran cita. kinerja sendiri pak. Okay. Ada ada jurnal yang sudah terlalu apa? With over citation pak, nggak ada masalah begitu ya. So, untuk menjaga itu, yang mencitasi itu bukan dari jurnal yang paper yang mau masuk, tapi orang lain semua. Wah, itu menjadi lebih tinggi lagi pak. Oke. Okay. Terus yang kedua pak, itu kalau nggak salah pertemuan kemarin itu bapak memilih target jurnal itu di tahap yang terakhir. Kalau misal kita balik tahap pertama memilih target, bagaimana agar tidak dua kali menulis karena masalah selingkungnya itu kan bisa berbeda antar jurnal. Enggak, nah itu menurut saya itu hanya pertanyaan mana dulu telur dulu apa ayam dulu aja. Bapak kalau punya punya telur ya di datar, yang ayam dia goreng gitu aja pak. Jadi kalau bapak sudah punya target jurnal, ya mulai saja dari baik baik, baik. makasih. Itu hanya <laughs> ya, ya, makasih. itu tidak sekuensi sebagaimana kayak rukun Islam enggak pak, rukun wudhu. Assalamualaikum Pak Ju. <laughs> ya, Pak Ju, izin tanya mengenai Science Direct tadi itu kebanyakan jurnal saya itu pengambilannya di Science Direct, sedangkan ya, saya itu tidak tidak tahu Science Direct itu hibrapanya itu Pak Ju? Ya. ya. Oh. Terus habis itu saya nah, rencananya nembak divi tiga Pak Jo. Nah nanti gini gini untuk saat ini tahu, saya sudah sudah di tahap anu pengambilan data Pak Jo nanti setelah ini saya pengennya ke camp hmm. ke offline camp Pak Pak Jo. Ya ya nah, jadi gini, jadi science direct itu ini seperti seperti scopus ya jadi pengindek aja science direct. Tapi dia juga punya jurnal juga ya namanya jurnal Desain di direct ada juga. Nah, untuk mengetahui Q berapa tinggal tinggal cek aja Pak di sini Pak. Misalnya nih Pak. Ini ya paper ini. Ini misalnya ini kan saya direct tuh nih. Nah, ini kan ini nama jurnalnya. Nah. Ini nama jurnalnya. Yang sustainable sustainable technology entrepreneurship. Nah, ini Q berapa? Kalau desain di direct nggak kelihatan, Pak. Makanya Bapak harus cari sendiri, Pak copy, masuk ke scopus.com sini, Pak. Ini nggak perlu lisensi, Bu. Ibu tadi yang mengeluh punya lisensi, nggak perlu. Ya. Ini untuk mencari. Iya, iya, iya. Oke, untuk oke. Mencari Q berapa? Bapak Ibu tidak perlu harus punya lisensi Scopus. Ibu buka sini aja. Sosis ini. Sosis itu sumber, ya. Oke. Kita buka setelahnya nih, Scopus. Tutup aja nih. Ding. Nah. Kabus. Ayo, jangan lambat dong. Nah, sosis, terus buka ke title. ya Judulnya atau nama jurnal namanya. Lah, kok lambat? Lah, kok lambat? Nah, jangan lambat-lambat. Nah, sosis, title. Nanti ketahuan dia Q berapa. Bapak-Ibu sudah tahu kan? Q 1 2 3 udah tahu kan? Sudah, sudah. Nah, oke. Jadi kalau belum tahu Bapak Ibu, uh, itu pengetahuan dasar itu ya, pengetahuan dasar. Oke, saya tidak tahu nih. Nah, oh, lagi. ya. Ibu cari ya, jadi ya. ini uh, judulnya uh, nama ini Q berapa? Cari aja. Ya, lewat scopus.com, lewat sosis yang tadi itu. Mana nih lambat nih waduh nih pindah jurnal pindah jaringan pindah jaringan saya coba ding 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 tadi nih Indihome lagi datang ke rumah tak seru memperbaiki ternyata kena bledek ada bledek masuk rumah number Indihome oke okay. ya personal hotspot sekarang Prof. Jo, maaf sebetulnya kalau konseptual itu bisa nggak, gih, Prof. Jo? Konseptual apa, Bu? Belum hasil uh, seperti kayak uh, belum pengumpulan data. Kita kan untuk proposal uh, wajib harus paling tidak minimal submit dulu. Itu bagaimana, gih, Prof? Artinya bisa dipeperkan nggak itu? Bisa diterima skopus? Ya, mungkin. oke, ya, oke. Okay, okay. Dapat go, Bu? Suara saya sudah masuk, Bu? Masuk. Masuk, Pak. Oke, okay, masuk ya. Okay. Bu? J, okay. Literatur review maksudnya? Nanti. Eh, uh, sebetulnya bukan literatur review juga. Ada riset gap-nya, ada ininya juga. Nah, itu, itu namanya sebetulnya, Bu. Ibu, riset belum jadi. Itu bisa kita kita paperkan, Bu. contohnya ya. Contohnya gini. Ibu memilih setting risetnya itu di SMK 5 dan 10 misalnya, di sekolah misalnya Ibu ya. Ya, misalnya di sekolah misalnya. Ibu tinggal memilih sekolah itu sendiri sudah riset toh. Betul enggak? Ibu memilih sekolah itu sendiri sudah riset enggak? Itu sudah sudah riset. Kenapa memilih? Kan selalu ditanya kan kalau ada Promotor tuh, kenapa memilih sekolah ini, ya kan? Itu ya. sudah riset, cuma ibu susuli dengan tiga empirical evidence. Apa itu? Lain. Observasi, dokumen, dan wawancara. Lain. Lain. Itu sudah pernah dilakukan semua kan? Observasi melihat, wawancara dengan gurunya atau kepala sekolahnya. Pak, saya mau meriset di sini. Kenapa? Karena bapak punya prestasi tinggi. Nah, prestasi dokumen kan? Tiga hmm. empirical evidence itu sudah cukup menjadi bukti bapak ibu menganalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Itu bu, itu sudah riset. Padahal papernya apa uh, risetnya belum terjadi. Gitu loh. Okay. Nah, hmm. itulah kenapa bapak ibu kalau misalnya mana sudah kelihatan belum? Nah, ini kayaknya skopus.com yang bermasalah. Saya tidak tahu. Mungkin sana lagi banjir apa apa tidak tahu. Ah, oke okay ya. Jadi tadi ya, sekopus.com Bapak dan Ibu itu ada namanya sosis ya. Mudah-mudahan bisa, bisa nih. Kalau tidak bisa saya buka baru lagi. sekopus.com. Nah, nah. Wah, benar nih. Coba buka lain ya. Google. Coba makan ini. Cus. Wah, lambat nih ternyata bukan karena jaringan. Nah, yang intinya, intinya Bapak Ibu harus sadar, harus ngerti, harus menikmati bahwa referensi yang kita punya itu harus terindeks kopus kalau bisa Q di atasnya. Itu aja Bapak Ibu. Kepentingan kita itu ingin menembus uh, Q3 atau Q4, Bapak Ibu perbanyaklah yang Q1. Itu aja Bapak Ibu. Itu Kunci untuk bisa nembus tuh. itu, Pak saya kira ada, ada kendala. Oh, ini mana download, mana? nih, Pak, Pak Jo, ingin bertanya. Ya, ini kalau mendownload, walaupun sudah pakai lisensi dari rumah scopus misalnya 20 yang saya pilih, kemudian hmm? di-download, ternyata yang bisa di-download cuma delapan. Hmm. Nah, bagaimana tuh yang sisanya itu solusinya yang tidak bisa di-download? Ah, bisa kan pakai Skype, bisa. Bisa, pakai SkyHub. Kalau nggak bisa, pakai Google. Bisa. Oke, kalau nggak bisa sampai dua tiga kali langkah nggak bisa, pindah ke lain hati. Kan banyak sekali referensi. Iya oh, iya. Iya hmm. iya. Gitu intinya, Bapak jangan stuck gara-gara ada satu dua yang tidak bisa diambil. Bapak nggak boleh stuck, nggak boleh macet gara-gara hmm. ada satu dua paper yang nggak bisa di download. Bapak ya, pindah ya, ya. hati. Ya banyak referensi yang menunggu Bapak. Iya, yeah. gitu pak. Oke. Okay? Yeah, yeah, yeah. terima kasih. Oke. Okay. Nah, kalau yeah. bisa dipraktekkan, praktekkan, pak. Izin pro mau bertanya. Oke. Okay. Ibu terakhir bu, saya okay. mau menjawab pertanyaan yang pertanyaannya pertama tadi. Oke okay, ada dua pertanyaan. Bagaimana cara membuat jurnal tanpa riset? Yang kedua, bagaimana cara membuat topik menarik yang signifikan? Oke. Okay membuat jurnal tanpa riset gampang ibu punya best practice apa itu susuli riset jadi tidak berpunya riset dulu baru punya jurnal tapi ibu punya best practice contoh ibu ngajar dosen ibu dosen atau ngajar atau apa praktisi ibu yang tanya tadi so, mahasiswa biar mahasiswa pak mahasiswa ibu, ibu ngajar Enggak, enggak. Kan? Eh? Tidak, tidak, tidak mengajar, tidak bekerja di Ibu, instansi pendidikan. Ibu profesi apa sekarang? Boleh tahu? Oh, saya hanya mahasiswa, Prof. Ya, sebelum <tuh>, kan Ibu kerja enggak? Saya kerja di NGO. NGO saya apa? Di... Kerja apa? Ayo, ayo. Saya ingin tahu. <tuh>. Best practice saya ingin ngejar best practice masalahnya. Bukan sensus Ibu mau kerja di mana enggak. Mau mencari best practice apa, Bu? NGO, bidang apa, Bu? Bidang masyarakat adat. Masyarakat adat. Weh. Ibu mengelola uh, atau mengencourage atau mengempower masyarakat adat? Ya. Yeah. Oke. Okay. Ibu itu sudah riset best practice yang Ibu punya? Misalnya bagaimana membangkitkan masyarakat adat itu menjaga kelestarian nilai-nilai luhur. Itu mm -hmm. Ibu punya best practice-nya enggak? Bagaimana dia menjaga nilai-nilai luhur dari nenek moyangnya itu? Ibu melihat enggak? Di lingkungan yeah. ada dia. Itu sudah jadi yeah, yeah, yeah. paper ibu. Ibu okay. bergelut dengan mereka, kan? Yes. Ya, ibu betul. mengobservasi mereka, kan? Betul. Ibu hidup dengan mereka, kan? Betul. Nah, itu empirical evidence sudah ketemu. Wawancara sudah, observasi sudah, dokumen tidak. Tiga itu, buktikan dengan kalimat-kalimat deskriptif ibu sudah bisa menyimpulkan bagaimana dia menjaga kelestarian nilai-nilai luhur dari nenek moyangnya itu sudah paper hmm. judulnya akhirnya menjadi oh. begini bu ah <laughs> asik kan asik bu asik, nah, okay. asik. Ah, oke. Okay. model apa apa istilahnya gimana cara menjaga adat dia apa bu ibu kalau boleh tahu Nah, melestarikan bahasa selalu menggunakan bahasa daerah. Nah, nah. Men... Oke. Salah satunya itu menggunakan bahasa daerah. Upaya upaya melestarik. menjaga bahasa lokal untuk melestarikan nilai nilai luhur adat maju mundur misalnya. Oke. Okay. <laughs> ya toh. Oh, ini loh bu menjaga uh, apa istilahnya menjaga bahasa lokal. Oh. oh, ini kan ini kan namanya kan kan. Ini namanya metode oh, apa temuan kan untuk ya. melestarikan ini signifikan, signifikan. kan. Nilai-nilai ah, yes. luhur adat ini objektif. Oh. Asik loh. Ibu kan mesti tahu, Oke. pernah mewawancarai, pernah mengobservasi, mesti ada dokumen. Mungkin tiga itu menjadi empirical evidence. Ibu analisis pakai triangulasi, simpulkan ibu punya hak menjadi ilmuwan tentang bagaimana melestarikan nilai-nilai luhur, terutama masalah bahasa lokal itu bu, saya malah menunggu ilmu ibu itu harus sampai saya juga, karena saya juga hidup di adat di lingkungan sini, loh Orang Baik. lain juga begitu. Coba kalau banyak bapak ibu punya ilmu itu, ibu tidak uh, publish. ibu kehilangan momentum beramal jariah. Gimana bu? Oke, okay, terima kasih banyak. <laughs> ya oke. Okay. Yang mau nih pak. Baik, bapak dan ibu. Satu, pak. Jam belas Saya mau nanya, Pak. Tunggu, tunggu. Saya mau nanya. Ya, pertanyaan terakhir Bapak Ibu sekarang ya. Yes. Ya, saya Mardevi. baru mohon. Ini saya sebenarnya sudah lama dapat ajum ini. Saya mau nanyakan kalau riset filosofi kalau tadi diceritakan itu kan tentang empiris, Pak. Yang bisa hmm. dilihat uh, dilihat faktanya, bisa dihitung, bisa ditimbang lagi gitu, kan. Kalau hmm. bidang M, bidang anu Pak, bidang filosofi bagaimana Pak? A, terima ndak fokus itu riset filosofi? Kalau filosofi kan tinggal a, enggak bisa kita faktakan karena itu lebih banyak virtualnya. <tik> <tik> terima kasih. <tik> ya, ya baik. Baik, baik. Bu, filosofi itu praktek dulu atau filosofi dulu, Bu? Filosofi oh. dulu. Ayo, Bu. Ja Iya, praktek prak dulu apa filosof, nilai-nilai dulu atau praktek dulu bu? Praktek dulu. Praktek dulu. Praktek, praktek, dulu. praktek, praktek itu empiris tidak bu? Empiris. Ah, Oke. Okay. Empiris itu artinya apa bu? Iya dilihat secara ada faktanya. Iya. Empiris itu adanya panca indera. Panca indera. Ilmu itu panca indera. Makanya ilmu tidak mengenal namanya indera keenam. Indra lihat, observasi, mendengar wawancara, itu ya. merasakan. Sebetulnya itu aja, ibu. Ibu secara kasat mata melihat, mendengar, kemudian merasakan, ibu sudah berhak menyimpulkan. Itu namanya ilmu. Benar menurut ibu orang lain dianggap salah, nggak apa-apa untuk meruntuhkan pendapat saya buat riset berikutnya. Gitu. Oke, ibu. Jadi apa yang bedakan antara ajau riset empiris dengan ilmu empiris dengan iya, iya, semua semua riset empiris. Gak ada riset tanpa empiris. Ah, jadi kalau begitu itu skopus tidak terima dong. You know. Terima harus empiris, ibu harus empiriskan riset kok. Kalo, hmm. Kecuali kalau ibu mau literatur review seperti tadi yang disampaikan oleh siapa pertama tadi literatur review artinya paper-paper itu direview ibu itu apa ibu tidak melakukan riset, tetapi kalau riset itu harus dari empiris, nggak mungkin riset tanpa empiris, karena riset itu adalah empirical, bis, evident. Karena itu. ini ada masalah pak di, di filsafat ini tidak bisa yang menjadi ketua departemennya itu oh, oh, <laughs> mengambil profesor, <laughs> oh, know, profesor filsafat sehingga bisa. Kita, 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 ini kita, saya tunjukkan ini. Eh, so, Sufi ya, Bu. Sufi ya. <laughs> Sufi ya, Bu. Contoh ya, Bu. Wah, ya. ini tidak ya. bisa dibuka ya. Misalnya nih. Oh, enggak nih. Wah, saya nggak bisa terbuka ya. Oke. Okay. Bu, kalau boleh, Ibu masuk ke misi yang akan datang lagi. Kita bahas tentang filsafat. Boleh ya, Bu? Boleh. Terima kasih banyak. Ya. Ah, okay. itu, saya pasti. Ah, Karena waktunya sudah 17.10 menit ya. Nah, uh, terus ini diskopus.com juga nggak bisa dibuka seperti ini. Nah, Pak, mudah nama desi, Pak, Nama Pak. Nama Pak. Nah, tapi Ibu chat Ayat ke Mas Hendian ya. Ya. Yeah. Hmm. Chat ke Mas Hendian topik untuk yang akan datang Mas Hendian. Siapa, tuh? Ya, ya. uh, topik ilmu-ilmu filsafat gitu ya. Yes. Mudah-mudahan orang yang tahu filsafat nanti datang semua sehingga seandainya saya salah langsung dikoreksi. Ngono gitu. loh. Kan enaknya <laughs> ngomong kan seperti itu. Saya ngomong terbuka seperti ini, kalau salah ngoreksi, kalau bapak ibu nggak ngoreksi, ya bapak ibu menjadi ikut salah juga akhirnya. Itu <tuh tuh> ya. Bu. Terima kasih Pak Ju. Sama-sama. Baik, bapak dan ibu semuanya mohon dimaafkan, bapak dan ibu. Kita ketemu lagi ke yang akan datang. Kawan-kawan semuanya siap belajar sepanjang masa saya akan siap belajar juga dengan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Kurang terima, kasih ilmunya, Pak Pak terima kasih Pak Terima kasih, Pak Ju. Terima kasih, Pak Jo. Terima kasih, Pak Ju. Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak Maaf, bulan Februari. di Jogjanya boleh tahu jadwalnya tanggal pinter mawon, gih. Gih, baik ibu. Februari. Baik ibu, uh, terima kasih Pak Jo. Sudah menjawab pertanyaan dari bapak ibu semua. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, belum semua pertanyaan bisa dijawab langsung oleh Pak Jo. Namun tidak perlu khawatir. Untuk setiap hari Kamis sore pukul 15.30 WIB akan diadakan webinar sharing session dan diskusi seperti ini lagi. Jadi untuk bapak ibu yang pertanyaan belum terjawab bisa langsung gabung ke webinar Kamis. Sore Minggu depan dan datang paling awal. Untuk Bapak Ibu yang ingin lebih cepat dalam pembuatan paper, Bapak Ibu bisa mengikuti program lanjutan dari Rumah Skopus yaitu program pendampingan uh, offline dan program pendampingan online. Saya jelaskan secara singkat program pendampingan offline program uh, berlangsung selama tiga hari dan didampingi secara intensif oleh Pak Jo dan tim rumah Skopus. Selain itu, Bapak-Ibu juga akan mendapatkan fasilitas akun Skopus berlisensi, akun Grammarly Premium, penginapan dan konsumsi selama tiga hari, serta fasilitas lainnya yang ada di Basecamp rumah Skopus Yogyakarta. Dalam tiga hari, Bapak-Ibu bisa membuat minimal satu paper dan langsung kami dampingi untuk submit ke Skopus. Selanjutnya, kami akan dampingi secara online selama satu tahun ke depan. Harapannya, paper Bapak-Ibu sudah publish di Skopus. Untuk jadwal paling dekat ada di tanggal 19 Januari 2024 namun eh, paling mohon maaf paling dekat besok eh, pagi namun mohon maaf sudah kami tutup beberapa hari kemarin karena kuotanya sudah penuh Kemudian untuk tanggal 19 Januari masih tersedia. Untuk pendampingan offline dan semua fasilitasnya tersebut dikenakan biaya investasi sebesar 4 juta rupiah dan kami batasi hanya untuk 20 peserta saja. Untuk Bapak-Ibu yang terkendala jarak dan waktu untuk datang ke Jogja, Bapak-Ibu bisa mengikuti program kami yang kedua yaitu pendampingan secara online. Di dalam pendampingan online ini, Bapak Ibu akan diberikan 13 video materi tentang teknik dan metode cerdik penaklukan Scopus, yang di dalamnya juga termasuk cara mencari referensi terbaik selain menggunakan akuscopus.com. Semua video dapat Bapak Ibu akses kapan saja dan di mana saja, yang artinya Bapak Ibu bisa menonton video materi dan mempraktekannya langsung sesuai waktu luang Bapak Ibu masing-masing. Setelah video materi ditonton semua dan dipraktekkan semua, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam grup handling jurnal. Yang di dalam grup tersebut ada Pak Jo dan tim Rumah Skopus yang kemudian akan mendampingi Bapak Ibu semua selama enam bulan ke depan. Untuk pendampingan online, biaya investasi sebesar 1,5 juta saja, tapi untuk yang mengikuti webinar pada hari ini akan kami berikan diskon 50% menjadi 750 ribu saja dengan menggunakan kupon 50 limited. Pendampingan online ini kami batasi hanya 50 peserta setiap minggunya dan kami uh, untuk pendaftaran kami tutup di hari Minggu. Uh, kemudian untuk diskon hanya untuk 30 peserta tercepat. Setelah 30 peserta, kupon tidak bisa digunakan lagi. Jadi bisa mulai didaftar mulai dari sekarang. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan mengenai pendampingan online dan offline, Bapak-Ibu?